Selamat pagi sahabat Om Dens. Hari ini hari Selasa, Om Dens menyempatkan diri nih mau saya lakukan servis sendiri untuk aki supaya sel-selnya bersih. Kita mau bersihin sama air panas. Yang kedua, planningnya mengganti seal shockbreaker depan motor Mio. Ini ada kebocoran. Jadi bocor di atas ini sehingga dia netes ke bagian pengereman. Pengereman jadi licin. Kita mau ganti. Servis sendiri. Kita lihat yuk. Oke, sebelum kita melakukan servis mobil bagian tertentu, siapkan. Ini biasanya Om Dens ada 2 box peralatan. Untuk membuka aki dibutuhkan ya tang cut buat mungkin buka jalur apinya sama kelistrikannya. Jangan lupa persediaan alat-alat. Ini oli seal sudah dibeli. Jadi kalau mau bongkar sendiri murah meriah. Ini hanya beli 25.000 sealnya. Untuk ganti bocor 2 seal kanan kiri plus oli shockbreaker. Kita kerjain sendiri, nggak perlu ke bengkel. Sementara Om Dens mau kerjain sekarang ganti lampu bagian dashboard. Ini ada centeng, bisa kalau kerja di rumah ada centeng ini. Kita servis ini dulu nih, aki ya. Untuk servis aki biasanya Om Dens buka bagian negatif sendiri. Yang penting guys, kalau cabut aki biasakan negatif dulu. Lepaskan negatif baru yang positif. Zaman serba dipermudah, tidak ngerti lihat ke YouTube, bisa cek sebagai referensi ya. Laki-laki harus bisa ngoprek daripada sedikit-sedikit ke bengkel, sedikit-sedikit ke bengkel. Kita kerjain sendiri. Cangkang, lalu di dulu dan siap diangkat. Ini di bawah karena nanti butuh membuka baut air akinya. Oke, kita buang. Sini saja ya. Alright, let's start. Kita buang semua air akinya. Ini berlaku hanya untuk aki yang sudah agak lama, yang sudah kadang-kadang sudah short pengisian baterainya. Jadi kalau starter itu nggak kuat, kita bersihkan dalamnya. Karena di dalamnya biasanya ada gumpalan-gumpalan kotoran sini. Jadi kita bersihkan. Ini biasanya Om Dens dilakukan setiap ya 3-4 bulan, bersihkan supaya jalur air aki, penyimpanan dan pendistribusian listriknya berjalan dengan baik. Let's go, we throw. Itu listriknya nih. Kita buang semua ya. Ini nggak boleh kena badan. Raki gatal kalau kena kulit. Mulut pipi. Nanti ini kalau sudah ini kita tuangkan sama air panas. Kita kuras selama 5 kali isi buang.
lihat tuh kotor. Oke, kita masak air panasnya supaya nanti itu kering, kita cuci akinya. Panaskan. Kita tunggu beberapa saat, mungkin sekitar di 150 sampai 180 derajat kepanasannya, baru kita tuangkan ke aki. Oke, sudah panas. Ready to serve. Let's go. Ini jangan lupa bawa corang. Serius banget tuh ya. Lebih enaknya kalau itu diminum. Bukan dikasih buat kayak gitu ya. Diisi satu persatu sampai habis air panasnya. Enggak sih, kayaknya masih ada, soalnya ada asap. Mungkin kalian gak bisa lihat soalnya ini aslinya ada asapnya. Bilang yang bisa lihat. Makin putih. Jangan lupa terisi di kotak. Dikocoknya harus, gak harus kayak gitu juga ya. Kalau ayam mah pepsi ngosok. Kocoknya kayak gitu. Nah, habis itu dikeluarin lagi air panasnya ya. Sampai habis. Kalau enggak habis nanti ada sedikit masalah pada sistem mobil Anda. Jangan lupa ya, kulit kalian enggak boleh kena cairan air ini. Mengerti. Yang terakhir, siapkan 2 botol air aki untuk pengisian energi baru pada aki. Kemudian sudah siapkan. Setelah dibersihkan 4-5 kali dengan panas, sudah kelihatan bersih, baru kita keringkan sekitar 15 menit, lalu diisi dengan air aki merah. Oke, setelah tahap pembersihan aki sebanyak 5 kali tadi, kita tuangkan air panas, buang air panas, lalu udah keruhnya udah terlalu, nggak terlalu apa namanya, parah, sudah agak sedikit bening. Di setelah dikeringkan sekitar 15 menit tadi, kemudian sudah oke. Oke, kita start untuk flushing dulu ya. Kita kasih air merah. Easy right? Ini kita coba tuangkan ke semua bagian. Lalu dibuang sekali supaya bersih semuanya, isi air. Oke, sebelum diisi air aki yang sudah ada dayanya warna merah, ada secret ingredient yang konon katanya supaya air aki isi ulang ini supaya awet dengan dikasih campuran bodrek. This is secret ingredients. Kita coba, kita manfaatkan informasi yang ada. Semoga bermanfaat. Cus, kita coba. Karena ada 6 lubang pengisian air aki, kemudian sudah siapkan 6 botrek. Mungkin supaya air akinya tidak pusing, kita harus bereksperience.
mari kita tuangkan. Isi air aki yang udah ada listriknya warna merah. Itu warna biru. Biru botolnya coy. Oke, setelah di isi, kita akan pasang kembali. Ini baru sementara. Kita mau lihat nanti apa reaksinya. Let's go. We try. Kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sounds good. Alright, it's work. Tinggal kita lihat reaksi dari penambahan secret ingredient tadi. The secret ingredient bisa mengoptimalkan katanya. Kita tidak tahu kalau kita tidak coba. Kita lihat. We'll see. Apa reaksi dari bodrek yang kita tambahkan di setiap shell dari kaki. Ada yang ngambang warna orange, sebagian akan hancur sendiri reaksinya. Semoga bermanfaat, nanti Om Ben akan update apa resultnya dari pembersihan air aki, pengurasan pakai air panas, ditambah air aki merah, buang lagi beberapa kali sehingga semua isinya adalah air aki. Ya, ditambah lagi tadi secret ingredient 6 bodrek. Semoga bermanfaat. See you, ciao, peace.